Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdu abdin mu'tarifin bi sidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus bapak ibu tuan rumah, kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami kempal sesarengan. Muga-mugia ketemuan kula lan panjenengan sami teng dalu sapuniki dadosaken temurune hidayah, rahmat lan barokah Allah Subhanahu wa taala kaduwe kula lan panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Kula lan panjenengan sami dalu sapuniki ngadiri walimatul arsy, pernikahan ya sederek kula lan panjenengan sami inggih punika Suratno kalian Sumarni. Suratno Sumarni pada bayi suni ya. Ya alhamdulillah, muga-mugia keluarga kang nembe puniki dados keluarga kang sakinah. Amin ya rabbal alamin. Kabeh menungsa ngarepaken keluarga niki dados keluarga kang sakinah. Sakinah sakinaku jare bahasa kene mah keluargane kang adem, kang ayem, kang tentrem. Kuwen arane keluarga kang sakinah. Ketika kula lan panjenengan sami mendhet kata sakana ya sakinah, iku anak kang pada tapi maknane beda. Dalam bahasa Arab anak sin kap nun iku anak kang diwacane sikinun. Baka sikinun si jekang baka sikin iku maknane lading. Lading kanggo apa jekang? Bisa jadi sakinah iku bisa terwujud ketika kula lan panjenengan sami bisa nugel. Nugel apa? Nugel hawa nafsu ne kula lan panjenengan sami menusa. Salah sawijine inggih punika kelawan tatanan cara nikah. Maka neng kitab didawakan apa sih jenikahku? An nikahu akdun yatadamanu billafzi an nikah au nahwihi. Ya neng kitabnya mengkonon nikah iku akad apa perjanjian ikatan ya kang endi bisa menghalalkan pergaulan antara wong lanang karo wong wadon. Lanang karo wadon kang dudu mukrime awal-awale beli kena kembul, tapi ketika wis ana akad qabiltu nikaha wa tajwijaha bidzalik ya, terus maka terjadi ibahatu wad'in ya kang maune haram jadi halal. Nah makanya sikinin itu adalah cara kula lan panjenengan sami untuk memutus mata rantai nafsune menusa. Kenapa? Karena kan arane menusa di antara makhluk-makhluk ya Allah Subhanahu wa taala kang paling hawek, kang paling serakah ya menusa. Masa sih jekan bokat dengan telusrok jejeren ya piring telu. Piring teluk ki esenana sijine sega, sijine iwak, sijine duit sejuta. Ya, piringe teluk, siji dieseni sega, siji dieseni iwak, siji dieseni duit. Terus ya Kang, tongkrongaken makhluke Gusti Allah sejen, contohe ayam.
begitu piring telu dia dekakan ning ayam sing dipangan kindi iwake dipangan beli duite beli. Kenapa? Karena ayam mabutu egamangan ya. Akhirnya begitu piring telu diadep makan yang ayam ya sing dipangan ya mung segane pang duite beli digawa iwake beli digawa kuno jakang iya. Nah terus meten kucing jejeran mau piring kah sega iwak terus duit sejuta begitu kucing diadep makan ngono sing dipangan di iwak segane dipangan beli beli duitnya beli tapi bakal menungsa sing dia depakan iya segane prakat iwake ya prakat duite ya iya duite ya dilem jadi bakal menungsa diserahkan makane supaya keluarga iku bisa sakinah keserakahan iki kudu diwatesi. Nah, keserakahan dalam bidang apa? Gula lan panjenengan sami dalam kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa taala ndawuhaken ing dalam ayat inggih punika a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim zuyyina linnasi hubbusyahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah wal khailil sawwamah ya wal an'am wal harath zalika mata'ul hayat dunya wallahu indahu husnul ma'ab jari Allah subhanahu wa ta'ala zuyi dihiasi linnasi kanggo manusia hubus syahwati iku banget senenge manusia seneng ning apa jakam ning perhiasan dunia hari perhiasan siji apa jakam tentang perhiasan kinti manusia kinapsirakannya sapirang pirang jadi apa sing katon ning mata katone bagus kuwen perhiasan jare wakaji oma irama mawar kana ya setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan dunia namun yang paling indah di antara semua hanya istri soleha perhiasan sempurna. Oh, jadi perhiasan ku apa jaka? Kang katone bagus dalam kehidupan dunia kuan arane perhiasan dan semua perhiasan dalam kehidupan dunia adalah sifatnya sementara. Kuno jaka? Iya. Sing arane perhiasan ku sifatnya sementara. Contoh. Sampeyan kintek ning omahe apa bapak tuan rumahku dengan fotone bagus ya lanange nganggo jas putih wadone nganggo klambi putih iya kan ya anak opone iya kan sing wadone dihiasi karo melati iki melatine jase kabeku perhiasan waktu arpan akad didandani model kayak enen iya tapi kosok iki mbumben minia maning masih ana beli kinde protol kabeh kadroli nyewa kabeh gimetan jadi semua perhiasan di dalam kehidupan itu sifatnya sementara dan manusia ketika tidak mampu membatasinya akan menghancurkan dirinya sendiri. Perhiasan apa dari Allah Subhanahu wa taala awal-awal kan disebut iku minan nisa ya perhiasan kang ana ning alam dunia kang gawe gegere wong sejagat apa aja kang wadon makanya ning Islam ning bab perwadonan kin dibatasi kelawan apa kelawan akad nikah karena bakal wong lanang deleng wong wadon wis blingara bosen. Nah makanya pira jekang wis pira baik mangsa cukupa siji kurang lorok kurang wis dalam kehidupan dunia duwe apa baik masih kurang duwe kapal siji kurang duwe motor siji kurang motor lima kurang 10 kurang pira baik ya tetap kurang termasuk juga wong wadon duwe siji kurang lorok kurang baka kandane kandak
kurang, tapi bakal kandane cukup, ya siji ya cukup, ya kan loro ya cukup, jadi ya wis cukup siji baik Suratno ya cukup siji siji baik, ya jakang kula masih siji, ya ning kula masih siji gak siji apa, ya siji jakang iya, siji ning parian, siji ning bulak, siji maning ngendik ya ajak ayang ayang ngonon, makanya diputus. Kenapa? Karena dalam kehidupan manusia ada empat yang tidak akan pernah bosan. Apa aja kang sing papat mau ya sing beli bakal bosan, siji mata mandeng wis beli bakal bosan, sing awit cilik gulak lan panjenengan sami duwe mata sampai sekian anda bosannya beli ndelengku lah kalau kebosannya ndelengkin 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 sampai tekan matanya kada luar sarapet diobati beli diobati sampai tekan blerengan priwen kira-kira masih bisa ndeleng, akhirnya tuku kaca kacamata jadi mata ndeleng beli bakal bosan. Terus apa maning jakang sing bakal beli gawe bosan, loro bumi beli bakal bosan nerima udane Allah Subhanahu wa taala. Jadi bumi beli bakal bosan nerima banyu banyu udan. Lamun bumi ne bosan waya prakat jagate. Lamun bumi nolak banyu kah banjiran kabeh. Kin lagi masih nerima bae parian sering banjir. Nggih. Nah iya, jadi apa jakang sing beli bosan, bumi nerima banyune Allah Subhanahu wa taala. Kaping telu jakang, kaping telu wong alim beli bakal bosan loro ilmu. Kaping papat kan beli bakal bosan, wong lanang beli bakal bosan ning wong wadon beli bakal bosan ning wong lanang. Makane kun kudu diwatesi ing dalam kehidupan kula lan panjenengan sami. Ketika tidak dibatasi, ini yang akan menghancurkan uripe kula lan panjenengan sami. Makane ketika kula lan panjenengan sami kanda wadon cukupaken karo wadon kang ana ning omah. Kenapa? Karena apa-apa sing ana ning wong wadon kang ning kana-kana yang masa kacekah pairaha karo sing ning omah. Ya nune meya iloke meyo manusa wa. Iya akur ruket apa barengan kien lagi pengantin baru ya serok bakal wis jadi pengantin bari ya. Nah iya genai bareng sauma bareng ya kan 20 tahun jamane bayangaken wa urip 20 tahun bebareng bebarengan mancing mengumah angger pada umah kuwon blados mancing lawang arep ndeleng ya rayu kuwon ya blados mancing lawang guri yang deleng maning rai mohon saya lawas ya tambah bosan. Iya ya ini sari bakal andane pengantin baru mau bisa ajak anda wa dodok ya pengene iring-iringan melaku ya pengene gandengan tapi bakal wis jadi pengantin bari ya boro-boro gandengan boro-boro iring iringan mangkat kondangan ya lanang yang ngarep mencelak wadone ning guri lagi pengantin baru mah kosi asi orang anak lagi pengantin baru mah kosi digandeng melaku jagate peteng awas no kejeblos no iya lagi pengantin baru tapi begitu dari pengantin baru bari sing lanangnya yang ngecelak nih ngarep buat done ning guri anak belejokan boro-boro nodokakan malah rabini tiba bebalik sakan dega bambak melakuku matanya aja mana-mana siraku iya boro-boro awas nok ya boro-boro nulung iya kenapa ya karena lawas sih kan iya ya wis bari lingin ya asian sote mau lagi nom iya jokang wong lanang kita mau jemukan lanang-lanang apa ya wadunya kepada baik ya kenapa ya karena kadang-kadang gulak lantan dengan kami dalam kehidupan gelem nyandang gelem gangguan gelem puburan gelem nganggo lengah wangi kepoko bakar penangkat bahkan yang umah pating kruntel baik buru-buru tangan kelambi sing bagus macar bahkan yang umah daster soek sekilan masih dinggo iya Subhanallah boro-boro bedakan boro-boro lengah lawahian surian beli ya sing ngendi wong lanang betah wah bareng wadon kanak-kanak dodok ningiringane jarak 5 meter anakin serbeng mambune wangi iya dipandengnya ngelop bareng ning omah boro-boro mambu wangi wah bakal dodok mambu PPO minyak angin seblek ya. Nah iya
Ya, jadi jangan kau bisa aja nyalakan siapa. Kenapa? Karena itulah kehidupan kang arane perhiasan. Suatu saat nanti anak bosen nih, makanya ketika kulak lan panjenengan sami tidak mau membatasi diri, justru akan membahayakan kehidupan kulak lan panjenengan sami. Ya, makanya kulak lan panjenengan sami selalu dielingakan maring Allah Subhanahu wa taala. Aja mandeng wadon mana-mana pandengen kang ana ning jero umah dagap li KCK mira ning jaba cekang ayu-ayu srok ning umah edang danana. Insyaallah bisa ayu. Ya, yo bengene kaya ngapa roh rombone ras ini cari ini dari ingkem wayu bengen konon ya bengen yakin boro-boro arepan dangdan yo ngarepan dangdan ceak anake nangis dauga arepan ngecek bedak apa anake pada tukaran geger maning nah subhanallah boro-boro dangdan boro-boro bedakan boro-boro popo mumpulan makane aja nyalakaken siapa itulah kehidupan rumah tangga nek kulak lan panjenengan sami makane ngalap cukup kelawan apa kang ana ning dalem kehidupan kulak lan panjenengan sami bahkan delenge mana-mana ya subhanallah Pak. Kenapa? Karena wong lahiran ki beli mandeg kan wong lahir maning wadon gede ya bening maning ya dongol kin lahir gede ya ayo maning terus dalam kehidupan apa maning muncule salon-salon kecantikan perhiasan sing maune ireng bleket brek raiki bisa glowing bisa glowing. Kenapa? Karena subhanallah zaman sekiannya bedake pirang-pirang bedak proses kecantikannya pirang-pirang apa maning ditambah kamera HP sing super. Iya kamera HP sing super banget jepret foto ning kono bisa dialusakan sing ana jerawati ya beli katon. Ya makanya zaman sekian bocah lanang akeh sing ketipu ning foto profil delengan foto ini gue HP apa bakal HP Samsung etek-etek ya anggap kuen bagus tapi bakal HP ini wis tingkat Oppo R kue sing blesak dadi bening sing mencot dadi lempeng. Kenapa? Karena tipe HP ini wis hebat wah Oppo ya lamun Vivo nih jakang ya minimal Vivo V5 wis bisa gawe trai rada inclong ya sing besem-besem kita jadi bening bakal HP ini Vivo sing rada V mah ya bakal V kan speknya kamera ya V5, V9, V15, V19 sekarang muncul V20 ana sing S, ana sing Pro muncul maning X50 bakal X50 Vivo jepirang ya golongan regane motor siji mah keluaran jangan keluaran karena apa? Karena kameranya kiwa bisa gawe wong mewe macam-macam. Makanya ketika berbicara kecantikan di dalam kehidupan dunia tidak akan habis. Lamun ngubek-ngubek kan kaya konon baik beli prada. Makanya itulah perhiasan dielingakan maring Allah Subhanahu wa taala. Karena sinarane perhiasan gulaka sing selawase, sadelat, ayu, gagah, ganteng, pirang dina sok bae diitung pirang taun disuwene. Ya. Lah iya jare bahasa ada wong tua wong ayu pira lawase wong ganteng pira suwene. Ya ayo so te umur 15, 17, 18, 20, 30, 40. Oke masih ayu suwidak. Kukut wah wis kukut aja anggap wis beli jangan didangdani serok dangdani ning di. Yo tarung salon kecantikan di umur suwidak. Cukur alise kira-kira kayak pedang samurai kah? Iya pasang bulu matane badai Syahrini, rambutnya dibonding, dibedaki. Bisa aja wong sejen wah dhewe ngacapin jebak. Nah iya, yo kenapa? Yang umur suwidak didangdani kaya ngapa kaya wis golongan pelok kepentung. Maksudnya ya katone melok-melok barak imu wis rada ngluntung. Nah iya, jadi jangan kecantikan itu sifatnya sesaat. Ya termasuk wong gagah ganteng pirang tahun sorok lawas. Gagah ganteng hebat umur 17, 20, 30, 40. Oke masih ganteng. Sewidak masih ganteng beli. Wis prakak ganteng mewah, boro-boro ganteng antun wae mbe untune melesat.
hilang ganteng makanya yang cantik jangan bangga dengan kecantikanmu. Kenapa? Karena suatu saat kecantikanmu itu akan pudar. Yang gagah, yang ganteng, aja belaga ning gagae, aja belaga ning gantengnya, suatu saat nanti akan habis ketampananmu dalam kehidupan. Tapi yang jelek, tolong jangan pernah berputus asa. Kenapa? Karena engkau wahai orang-orang jelek, kamu punya keabadian di dalam hidup. Maksudi abadi jek tapi ora robah wa bak wong blesak wa. Ya iya, wong bagus pira, suwene wong ayu pira, lawase, tapi wong bak wong blesak punten selawase. Dia tidak akan pernah berubah. Alhamdulillah. Maksudnya jangan ya serok bak wong blesak, awit cilik blesak, rada gede blesak, nom-noman blesak sampai takang tua anggar, maka berbahagialah kamu tetap dalam kehidupan. Berarti orang yang jelek itu adalah orang-orang yang konsisten di dalam hidup. Yo tapi cekang ora payu. Jare sapa ne? Wis ana prake dhewek-dhewe. Iya, kaya wong wadon ya aja milih sing akeh sing ganteng. Hati-hati. Kenapa? Karena ketampanan, kekayaan itu menipu kehidupan. Maka jare wong tua kan sering ngomong, "No, wong wadon rongokaken, laki ganteng laraning weteng, laki sugih laraning." Nah makanya bakal luru laki sing penting lanang adem suruh guripir nah iya lah maksudnya jakang bakal luru laki kudu bersyarat kita mau jaya besok pengen kawinan kuarukan gati sing ganteng sing pinter sing gaga sing penghasilannya jelas akeh ya kayak model ngukur panggung iya ora ya jari kita mah sedeng wak semene keluar kebuang-buang gini ya. Lah masih kena wah digawe lelamat mah. Lah maksudnya cekak lamun sampian luru lakine sing gagah, sing ganteng, sing pinter, hidupku akan bahagia. Itu hanya dalam angan-anganmu. Tapi bakal waya prake. Sok wah. Lara enggal dina atiku. Wong lanange menggawe, mangkat mengkantor esuk-esuk jam 7, balik jam 3 unggal dina kaya kono dia berak jangan berak sote bakal tepat waktu balik bareng salah sawijining dina lakine sampean SMS WA no papae beli bisa balik langsung. Kenapa? Karena ning kantore anak rapat berarti balike rada bengi. Curiga beli wong wadon omah curiga. Kenapa curiga? Karena lakine ganteng ya. Ya iya begitu waya sore bature pada dolan assalamualaikum waalaikumsalam mangka aja batur sekolah pengenka ya batur wadon alhamdulillah dolan makin ke jauh masak pibaya ke jepat demendi jari bature aku mbo jawong lanang madurung teka durung balik masih menggawe apa sih anak lemburan jening kantore bareng bature aku kan gak awas di hati-hati kenapa demenan bengene singka demenan bengene kah nembe balik sing Taiwan ngebek beli merempeng beli langsung cek HP bel maning yang laki ini wis diwara lagi rapat ya nah, akhirnya wong lanangnya pati ini bayi HP ini ngebeli bayi sih ya nah iya akhirnya di bel beli nyaut beli nyambung waya maghrib durung tekan sasa beli sasa jam sangat durung balik subhanallah ngetok na motor miter separian ngulati ngulana wong ngumpul-ngumpul marok takon anak AA ngibuk mini marok takon anak AA kengelan beli kenapa kengelan? Karena laki nirane ganteng sugi penghasilannya anak serok si batu lanang baik wis karuan bocah blesak cilik irong berintik mentutan melarat pisan serok bisa jadi duwe laki model kaya konon bakale adem ayem tentrem kenapa? Karena santai uripe wis laka rasa cemburu arep nyemburui siapa ya beli lah iya selakini cilik ireng blesak keriting lentutan melarat lah wis adem uripe dipanas-panas sing sapa ya ora panas ora apa bujareng ono wong lanange mangkat mengempang balik-balik sore mangkat esuk mengempang balik-balik sore waya asar bareng kun mama ceritane ki masare tiago ngapa luruh bibit tekane rada bengi akhire ana bature dolan mendi jekine umah sepi bembo jo wong lanange lagi luruh bibit terus ceplok bature awas jela hati-hati lha sih demenan bengene teka sinta iwan ngandel beli
harap siapa sing demen bocah kaya konon kita baik oli kuntuk ke pokok lilitan orang ya cemburu beli cemburui siapa harap siapa sing doyan yang lakinya kita aja maning rangda yang gelemah perawan yang ngelirika yang setan papatan kotak minggir di setan saking apa nih makanya adem liur ribet nah dan begitu maghrib durung tekaya sekun mau teka serok beli ya wis tekaya tekangkep lagi kita beli tekaya bujareng adem wak dikau ribet makanya aja kakin pala pala pilih kader bagus belesak kader awal-awal mana kakan namanya mentok konon-konon nih kusrok sepira ayune sepira gandange sepira pertengkange bakal umur sewidak angklak kungkul wong loroan sing bengene delengan gua pengantin ki lagi pengantin baru nih delengan ya sing ning tengah tapi delengan sing ning pinggir es dok ayo jejeren kaya sing ning tengah maning bisa beli kula nganggep sing ning pinggir iki waktu dijejer pertama pengantin anyar kaya sing ning tengah ki kalah ayu mbok ganteng bapane tapi begitu jejer tahun-tahun kin ya subhanallah iya makane kegantengan ketampanan kecantikan kehidupan manusia semua bersifat sementara makane aja gumun aja jebak ya rabine ayu ya kader ayu kepirang tahun sih ya iya laki dia ganteng ya ganteng gak kader kepirang tahun semuanya akan berakhir seperti ini wis remek kabeh kader wong ayu ya sepira ayu nih waya tua mah tangi beluru rambatan je. Ya nah iya lah kalah kesing bisa dikadirakan makanya apa makanya jaga usia kulak lan panjenengan sana wong bisa belaga wong bisa kenal karena lagi no gua ganteng hebat jadi preman separian wedi kabe yoning badane gambar tato macan ya macan sote lagi nop awak empak lemu ya begitu tua ya subhanallah semono preman hebat begitu wis tua dileleceh ya beli tato gambar macan sing gede tempo tua meja kecot jadi ini gambar kucing sudah nah iya yoning pangane di gambar tato ula kobra sote bengen awak kekuat bempak waya tua kecot gambar ula dari gambar cacing dok makane tidak ada yang bisa kamu banggakan di dalam kehidupan apa itu adalah perhiasan cingarane perhiasan kon ini dikukut ya makanya dikandakan awal-awalnya apa perhiasan mau siji wadon perempuan itu adalah perhiasan dunia kalau kamu terjebak kepada perhiasan itu tidak cukup dengan apa yang kamu miliki kamu tidak akan kenyang di dalam kehidupan makanya singaran wong wadon ku siji cukup satu kurang ya iya makanya kula mah sering ngomong akan ya lamun bisa mah duwe rabi ku sing ganjil lamun siji telu aja bae duwe rabi genep ku kononnya tukarannya ruwet lamun duwe rabi loro tukaran lah kasing misa bakat telu mending be sing tuan yang gue beranti misa kiwa nah iya jaka kok bakas iji mah wis pasti ini adem bakal loro tukaran bae lah bakat apa bakat papat merundingan mati ini sira makan ganjil apa siji cukup ya kang dia gawe cukup insyaallah bakal cukup jadi zuyina linnasi hubbu syahwati minan nisa sawise wadon apa ya kang apa maning ya kang wal banin anak-anake kulak lan panjenengan sami juga perhiasan aja sampai eman nekulak lan panjenengan sami ning anak aja sampai perhatian nekulak lan panjenengan sami ning anak ndadekaken kulak lan panjenengan sami kelalen ibadah maring Allah subhanahu wa ta'ala makanya dielingaken dening Allah subhanahu wa ta'ala ya ayuhalladzina amanu ya kan la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah
wong-wong kang ngandel, wong-wong kang yakin, wong-wong kang percaya maring Allah Subhanahu wa taala, la tulhikum, jangan sampai menjadikan dirimu lupa. Kenapa? Lupa karena ngurusi harta benda, karena ngurusi anak. Masa aja kan gara-gara ngurusi anak kelalen karo Gusti Allah bisa janti. Kapan ya orang lah durung lawas kan bulan mau trawe dadine beli trawe apa alasan yang ngeloni anak iya beli lah iya lah iya lah tulhikum amwalukum wala auladukum antikrillah aja sampai anak iki gawe kelalen ning Allah Subhanahu wa taala. Makane wong tua mah sering ngelingaken de sing ngarani anak ya anak. Jare wong tua mah sing ngarani anak ku ya nak nik nuk nek. Maksudnya ya Kang, nak nik nuk nek ya nakal ya niksa gede nukari tuane nekek. Makane aja sampe ya sampean duwe anak kang maune kepareng karo Gusti Allah dadine ado karo Gusti Allah. Alasane anak. Mengen lagi pada durung duwe anak pada pengen duwe anak, sawise duwe anak ibadahe malah tambah males. Sembayang ora sembayang alasane apa repot ya kang ngurusi anak. Awake kotor kabeh tenang najis triwen sembayang. Bayange aja kayang kayang pon tapi jadikan anake kula lan panjenengan sami ya gerbang awal untuk apa? Untuk memberikan contoh terhadap anak-anake kula lan panjenengan sami. Karena anak juga sebuah perhiasan, hiasan saking Allah Subhanahu wa taala. Kang ikat keluarga di dalam kehidupan bisa nih mempertahankan mahligai rumah tangga kapan sawise duwe anak sehingga arepan pegatan pertimbangannya kesuwe. Kenapa abot ning anak? Makane sampean sing wis tua-tua begini pertimbangaken aja pada tukar bae aja pada geger bae. Kenapa? Karena wis anak. Ya lamun blarat wong tuane pegatan sing sengsara siapa? Yang si sengsara anak. Sampean masih nom pegatan lanange kawin maning wadone kawin maning tapi bakal anak. Subhanallah begitu emboke kawin maning meluni ngembok bapane bapak kewalon nggih mboten iya tiburan meng bapak emboke embok kewalon akhirnya melu mengembok beli beta melu meng bapak beli beta akhirnya melu ning mbok tua yo ngarane mbok tua wa emane beli selewa lewa beli kira kira wis angel wa hitungane bakal wis putu maka anak masih wani nyentak bahkan yang putu beli wani nyentak memberi nyentak lah mesti sentak ya mboke anaknya kita bapane ya keder bokat bapane lenak maka sing arane putu kan wis ngarani ya arane keputu abote makal ya watu emane mah durung nah iya omongane wong tua subhanallah Pak ngomongane wong tua ku dudu Quran dudu hadis tapi nyatane penitis iya ngomong putu obatnya kaya waktu serok ya orang sama serok ini anak masih bisa ngumbangin nyentak ini putu ngora wali dieman-eman iya kan disayang sayang sinaran putu mah ya tapi begitu wis gede eman ya durung tentu aja maning pun putu anak bayak subhanallah iya boleh nah iya ya kenapa ya karena bakal sinaran wong tua nih anak subhanallah ya wong tuane siji anake sapirang-pirang titen klaten teliti wong tua anake akeh ya senajan anake akeh ya weruh kabeh beli wong tua weruh kabeh padahal anakku lahir beli gawan nomor tapi mboke weruh beli nomere weruh kan pun anak pertama ya padahal orang gak nomor lahir ya kojekun anak pertama siapa aja anak pertama ko ya anak pertama metekarani Adang Ariana ya terus kun anak kedua siapa wadon ko bu anak kedua maje tekarani Roisa oh kuno iya kun anak ketelu jelanang maning ko padahal lahirnya orang gawa nomor ayo anak-anak beli lahir gawa nomor lah kak tapi mbokek beru yen kun anak pertama yen kin anak kedua yen kin anak ketelu anak ketelu ini siapa jepi anak ketelu kita tekarani Ahmad Sauri kin sing bontot jepungsu kepapat siapa arane Raswid
yang bagus-bagus diarani bagus kita mah aran anakku. Ya, anak pertama di Adang Ariana, jadi ini diarani Adang Ariana, pengen kita urip rumah tangga wong loran masih sengsara, jadi mangan beka pengelan, jadi bari kelingan takarani Adang Ariana, gak bakal akan membeli adang kita. Iya, makanya anak pertama takarani Adang Ariana, Ariana kepindo je kang diarani Roisa kuji apa? Ya masih sengsara, metengoli loro masih durung, masih sengsara. Jadi takarani Roisa metengoli loro masih susah. Iya, bareng wayah kaping telu ya alhamdulillah wong lanange wis duwe empang dhewe, pakire utang sing semana ngambreg-ngambrege ka bisa kesauran, makane duwe anak lanang tak arani Ahmad Sauri. Iya, karena wis bisa nyauri utang, maka tak arani Ahmad Sauri. Nah, iya, lari ke kinsi sing bontote dadine raswit alhamdulillah kita keduene beli empang wae sawae gawis mulai duwe, makane takarani raswit da kita wis tugi beras tugi duit, maka takarani ras. Iya, kulonku anak ya, jadi dalam kehidupan kula lan panjenengan sami apa aja kang ya nikono kula lan panjenengan sami anak, anak juga termasuk perhiasan. Hati-hati ya, aja nemen-nemen. Kenapa? Karena perhiasan ya ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir, jari Allah Subhanahu wa taala. Apa umah kang bagus? Umah kang bagus. Wong rumah tangga bagus, saya bagus, saya duwe umah. Tapi ya seanane bakal durung kuat ya aja dipaksa takem. Ya, orang kin kan uang kan iloke gelap mata. Sing penting kita gak bisa gawe umah. Akhire duit apa bae dilegi kabeh. Ya, makane Kanjeng Nabi ndawakan ketika menusa sasa ing dalam uripe pengen duwe umah, pengen duwe kian, hati-hati. Ya, jadi dalam kemampuan kehidupan kula lan panjenengan sami ngukur karo kemampuan gawe umah ya, sing penting aja kebocoran. Ngajak pun mau umah ya kita mah pengen gawe umah gak kira-kira ning parian pulang ah, sing kaya kita akhirnya dengan berbagai macam cara dia menghalalkan kehidupannya, arep duit apa, arep duit apa, sing penting mancing kabe meng mene. Akhirnya dadi menusa wal kedua, sing ora ula ora kadal, ora ganjel ora cengkal, ora watu ora trengkal, bakal mancing weteng munine halal. Akhirnya umai bagus-bagus tinggonane panas. Kenapa? Karena hasil dari membuat rumah itu bukan dari jalan yang halal. Umai potongan Spanyol ya, wis gorongan separo oli nyolong. Iya, kusen-kusene nganggo jati ya, paling jati-jati bangkir. Maksudnya jati sing oli nebang tapi beli mikir. Akhirnya umai tinggonane panas ngar-ngaran. Kenapa? Karena beli ngukur karo kemampuan. Ya, rumah perhiasan. Makanya Kanjeng Nabi sering ngelingaken yuhibbunal qusur wa yansawnal kubur. Uang cinta banget kepada apa? Kepada bangunan kang dhuwur-dhuwur tapi kelalen karo kubur. Kenapa? Sebagus apapun rumahmu, semewah apapun rumahmu, tapi peristirahatan terakhirmu hanya 2 meter. Iya beli? Bisa jadi bagus-bagus karena umah bagus, karang amba, sawah ake, beli kedue ning sampean, rabi ayu tinggo ning uang. Nggih mboten. Umah bagus ditonggoni ning uang. Lho kapan cekang masih urip ya kadang-kadang lagi urip pepe mekonon. Gawe umah mako si maksa-maksa mekayane ning Jakarta, gawe umah sampai tekang mewah. Tapi ternyata yang ternyata balik ke bakawaya raya. Mung setahun sepisan bareng rayakin gloli balik kenang corona. Akhirnya umah mewah sing nonggoni rangda tua. Karena dheweke beli ning umah
umang Jakarta bae. Balik ke setahun sepisan ke poko bakal bayar raya barang raya nih dihajar corona balik beli beli dari umal sing mewah ditonggoni beli beli sing ditonggoni siapa ya rangga tuan ini kah ya daripada laksin nonggoni ya wiswa dikatonggo nana umai kita tulunglah padu sapo nana bersenan dari umal mewah laksin nonggoni si nonggoni rangga tua dewek beli teka karena menengen ninja karta balik sote ke poko waya raya bareng raya nih tenang corona tadi umat ambah harus ditinggal ya terus apa maning jangan perhiasannya wal khailil musawwama khail musawwama khail ku jaran khail waslinnya jaran al musawwama jaran pilihan jadi ini zaman kin kendaraan oh non jadi kendaraan juga hiasan kita butuh dengan kendaraan butuh tapi ya hanya sekedar sarana ukur karo kebutuhan duwene pira kaya kader mangkate ning empang ya sekarang tuku be motor etek-etek pun mau gengsi ya masa kita terus juga wian tukune motor doyok ya enmek iya kan akhirnya tukune pengennya motor enmek bareng waya perapat ajakan ngitung modal segala-gala luwe rong bolo juta di toko kena kader motor ya kita nen gelongop akhirnya wis enak emang di DP baik enmek kenapa? Karena luwe duit 20 juta enmeke 30 luwe rekan iya akhirnya DP karena apa? Karena pengen hebat kendaraannya kita enmek ya siapa tahu kredit kau raya iya akhirnya ya panas baik uribe kenapa? Karena kreditannya pirang motornya kredit ini kredit ya akhirnya numpak motor bisa jadi numpak motor ya sing lanang yang bersengut rabi ini merengut kenapa? Karena begitu lawas duit ajatan perakat setoran nogak beli ya akhirnya rundingan karo rabine wong wadon gelang wis ditidul baik apa yang gue nyetori motor bukin aja gelangnya kita oli arisan oli toko dewe ya bagian oli arisan bu beli ga ora gelang mah masih kena tuku maning tapi lamun motor beli di setori ditarik dealer blisin karo tanggaku iya beli akhirnya mangkat bonceng motor waduhnya merengut darah padul gelang tapi tangga si jine kader boncengan sepede kajak kejok tapi guyonan baik karo rabine alhamdulillah si numpak bobo sepede cengar sengir guyonan mari lakine disekek akhirnya sepede ketepuk ya sepede ini kayak iya menti je arep dolan ning wong tua nejatat raya bari gawa rantang ngirim wong tua numpake sepede tapi gemuyu wong loroan beli perakat sing motoran wa metu sing kene sampai tekan pasar parian kebeli ngomong-ngomong aja sing wadone jam merengut bae sing lanange jam besengut mbah tapi sing sepedian alhamdulillah bagi numpake sepede gawane rantang blado sowaning mertuane assalamualaikum waalaikumsalam alhamdulillah nah iya mak ya priwin sih kita memotore ku beli duwe kakang mau wis pada duwe mobil duwe motor ya kita mah duwene sepede ku tek saya ngrokaken ning sorot betek ku sepedene ya agunge pangapunten semak bapak kita mau ora bisa gak apa-apa nene gayak imu gak apa jangan ayam karo kupat baik ngirim semak mumpung dina raya apa jare wong tuane alhamdulillah bari jumacak baju mah tenang bagian siram larat keyong seka sing gladus mumpai semakku musida dewek brebel iya kakang ngira sing sugi sing ning Jakarta kebakti boro-boro ngal tina raya beli teka-teka acan kenapa corona beli balik siramanang bagian duwe nemong sepede gak bisa tekan ning sema alhamdulillah semaku berak bisa kumpul anak betul iya sing motoran keboncengan masih besengutan beli masih sampai tekan toko mas didul kabari cok
Aja punten wasi ngerasa ki punten yakin orang ngandak ne sapa-sapa ya kaya-kaya gin makin nih di hadapan bokat kita aja kena yang gua ru kita negakin ke iya terus letak ora belange ku bari mana anu jebuan potongan arep potong pira-pira srok potongan mis pira jejeke oliek ku er ditul ka orang ngepek korapak duit ya kita mah ya. Nah iya akhirnya motore durung lunas kreditan durung lunas uripe payah ketriwal-triwal wah jagat padang metu srengenge panas buaya bengi dongol bulan tambah panas rumah saja kang bulan panas iya panasnya srengenge masih bisa ngaub wah tapi bakal panasnya bulan arep mending ngaub bisa nih bulan panas rok wah sampian tenang panas srengenge awan kaya anak tenda nih kene, anak kipas, dodok sor tenda dikipasi, mari beli panasnya mari mendingan, panasnya serengenge masih bisa mengaup nah bulan dia kan panas, ya serok baik pak begitu dongol bulan, tanggal pira cek ini, tanggal 5 ya, waya motor jeriang ya, dongol maning tanggal 10 ada maka listrik bakat tanggal 15 durung sentorok diputus iya nah iya akhirnya dongol serengenge panas dongol bulan panas kenapa? Karena urip ira blingukur iya kenapa? Karena kendaraan itu hanya sekedar perhiasan bagus akan kaya apa yang anggar tapi yang mesti ngarane menusa ya penampilannya kudu boleh ya akhirnya beli bandot penampilan boleh utangnya beli bandot akhirnya ya akhirnya adol semen karo pring semen diberi pringas pringis pringas pringis akhirnya urip ora antem ning omah ora adem ning omah enggal dina midange ning omahe tangga wong tua bengen mbakane tamu assalamualaikum kuberak wong bengen wa bareng bakal wong jaman sekin bakane wong assalamualaikum ku terus ndredeg be ati apa maning sing tekane sepatuan gawa tas ora ada sira iya sakane midange omahe tangga beta bahkan wong assalamualaikum dengok bahkan sing ditengok wonge sepatuan gawa tas barang langka ditane nah iya kenapa karena urip beli ngukur dadi ne manusa sengsara kenapa karena kita tidak pernah mengukur kehidupan kita makanya ngukur kita kisah apa anaknya siapa pekayane pira ketika bisa mengukur kehidupan seperti itu adem muripe kendaraan perlu tapi ya sesuai dengan kemampuan kita kemampuannya semene ya wis pak hari ngudak-ngudak kebutuhan mas subhanallah wa singarane motor beli mandek-mandek Astrea prakat ganti NMAX prakat PCX terus lah apa maning mobil awal-awal menjawis mobil sekenan gak ora apa-apa tuku mobil sekenan kijang prakat kijang dongol Avanza pengen tuku Avanza prakat Avanza ganti dongol maning anak Toyota ras akhirnya tuku mobil ras prakat dongol anak Innova ganti meng Innova prakat subhanallah dongol maning Fortuner prakat dongol maning Pajero wah ya beli prakat dah iya termasuk uang tuku HP sing awit HP pengen 3310 ganti maning ya kan ganti maning ginapak meng Android sing awit Samsung biasa rada nanjak maning bahkan gudak-gudak pun beli prakat itulah perhiasan makanya kalau yang kamu kejar itu adalah perhiasan kamu tidak akan pernah puas di dalam kehidupan tapi ketika kita bersyukur dengan apa yang kita miliki adem nus duwe Astrea begi ya wis kader mangkate mengempang rata klutuk ya beli ya iya tekang genah beli ya. Tekang kan wong bene jekang gelis jare sapa malah sepede karo motor geli sepede sekin loh gore sapa jekang srok wah bokat beli ngandel ki delamani bulan Juli ya kan diperkirakan bocah sekolah wis mulai mangkat gimetan iya serap titenana jadi ini kula ngomong geli sepede karo motor iya makanan sih pak sekolah mangkat sepedean bubar nih karena jam rolas tekan rumah jam 1 singgah motor jam 4 sore durung tekan
Jadi geli sepeda atau geli motor? Geli sepeda. Makanya. Oh, mengelayap-ngelayap bahwa. Nah, iya, makanya makannya sesuaikan dengan kebutuhan. Kita kebutuhan durung sepira ya wis cukup HP 3310 ya wis cukup. Kadang-kadang dibayi HP bagus yang orang kanggo apa-apa jewe abli ngerti. Kongkon kirim Sherlock dikirim makanya gambar yangel no tole mendi. Nah iya ngiri makan file-file si siapa ya angel wah WA beli ngerti Facebook beli ngerti jadi HP ini bagus gak tanggo SMS karo telepon ya mau 3310 baik dari irit iya. Nah iya mau hanya sekedar nampang doang HP ini keren iya kenapa karena tidak menyesuaikan dengan kebutuhan kader bocah sepetet-petet wah HP ini pengennya Android di bocah lembut-lembut di sing disetel apa wis ora doa-doa TikTok kan wis sedina-dina. Godhog gede ning ngadepan apik. Halo. Subhanallah wa ayam bor sing gede. Sing lembut wis ngerti. Nyen kun musik TikTok. Ya. Nah iya. Ya jadi ya itulah perhiasan al-khail musawwamah. Terus apa maning? Terus perhiasan minat zahabi wal fiddo sandangan gelang kalung ya pegawaiannya wong wadon mesti bakal beli gelangan beli antingan kok sih kita selawas-selawas rumah tangga ayo wong lanang bay anting beli gablek ya hati-hati hanya sekedar perhiasan konatiril muqantarati minat zahabi wal fiddo. Kadang-kadang menusa pengen disawang bagus pengen tuku gelang. Ya none mawa bakang go gelang bakan nitene wong wadon kok sik kengelan ka uripku. Bakal wis nganggo gelang iki mlaku bagi sejen limbian ping gepok tangan. Serok bae wak jenana. Iya, kok sing duwe ali-ali anyar kok sik digrayangi kabeh. Ya. Nah, iya apa maning gelang loro, tiwe tengen ya tangan loro majune kok mlaku. Ya kenapa? Ya karena bakal wong duwe sandangan model kaya konon kan pengen dideleng tangga batur. Iya beli. Nah iya. Duwe gelang ya limbiane ya seje. Duwe ali-ali ya tangan dengeri meneng-meneng ke kukur wani. Kukur wani. Ya. Makan ning warung kok si janganan di meki kabe. Kincung pirak ini kincung ke. Misalkan ya hilok geger karo wong dagang pindang kan nabi tekun. Tukaran karo wong dagang pindang. Kenapa ya witekun wong wadon di toko kakan ali-ali ning lakinya kelima wah ali-ali beli tanggung-tanggung ya akhirnya ada wong denger pindang wong jerok pindang ya raja gerudok iya wak nene gerudok bahkan wong dagang pindang ngumpul kan ya iya ini tangkanya wajib kun ku jepira bareng sing duwe ali-ali ini ketoka blado setekak wah ini sing gede kipira kini pindang jare wong dagang pindange kun maje gede larang je 50.000 ai je 50 jekin ki arikin pindang layang je pindang layang me 10.000 arikin dimeki kabe pindang suwe-suwe ne wong dagang pindang niteni beli nganyang pindang sirah lagi ngendengaken ali-ali akhire dugale wong dagang pindang wah wayang emek iwak sing lembut-lembut kin je sing lembut kira iku wong dagang pindange ki lambene dijungjung itu ngatus syukun mahu kenapa wong dagang pindah lambene dijungjung ternyata wong dagangan pindange ki untune emas maksudnya enok durung sepira kadar sira duwe emas kening ali-ali iki delengan kita maning untung makanya ke begitu nganyang pindang kintira itu ngatus ya kun maku napa dugal wak suwe-suwe nek mak nah iya makanya apa makanya bahaya gulak lantan jenengan sami nah makanya bagus ya gulak lantan jenengan sami perhiasannya wisa anane bay anane kenot cilik ya wis tinggo kenot cilik ke malah bagus ya ngadep di ngarsane Allah subhanahu wa ta'ala bagus ya ajem gua apa-apa wak gelangnya copot bakal mangkat entajuk iya kan ali-ali ini dicopot bari jejaluk karo Gusti Allah ku enak wak degelangnya ning rumah akhirnya kan beli ngunggu apa-apa mang tajuk akhirnya begitu nyuwun ya Allah kula nyuwun paringan rezeki kang kata dawis lakaku
Tapi bakal gelang dinggo ali-aline dinggo subhanallah wan jaluk karo Gusti Allah ya Allah kula nyuwun paringan rezeki malaikat ndeleng hari sing dinggo rezeki dudu sirahku. Makane gitu perhiasan itu perhiasan kan kadang gawe menungsa kelalen. Ya, makane putus, putus dengan perhiasan itu ada dibatasi. Ya, jadi perhiasan kendaraan. Terus apa nanti sih Kang? Wal an'am. An'am ku apa? Ingon-ingon. Arep banteng ta, arep urang ta. Ya. Iya, arepan jago. Mesti banget duwe jago bangkok subhanallah. Wah, ora uman-uman. Dewek durung adus esuk-esuk metu sing dicandaki jagone dikitin. Iya dikosoki, dipejeti, ya dipepe ning kurungan ta, dewek medurung, durung. Iya al-an'am, itu juga perhiasan kang sering kali membuat manusia itu lupa dengan waktu. Apa maning duwe manuk subhanallah, esuk-esuk ya tangi turu masih sarungan sing dikudang-kudang manuk ya kan dorong dhuwur diklerek bari ceklak maning ngoyo ceklak maning ora kene bebedane anjak maning ora kene ceklek maning manuk kan wah di manuk manuk dewek blaratan menti-menti ora. Ya iya al-an'am itu ya an'am itu kan satu kan ya ya memang wong Jawa kan satuan itu termasuk. Ya makanya dalam sebuah kepemimpinan syaratnya apa? Syaratnya esma, kuda, curiga, wanita, koktila. Esma itu kesempatan, seorang pemimpin harus bisa mengambil kesempatan. Curiga itu keris, seorang pemimpin landepe kudu monggole keris. Ya koktila, koktila itu apa? Ingon-ingon. Yang ada jago anak manuk embula bahkan yang varian apa paling urang ora ya mujair empang banteng kan gak ada kelalin gitu. Wah ya zuhur masih ngempang begitu Allah wakbar ya pakan durung perangkat kabe balik dan nutugakan nutugakan di belarat akhirnya zuhure liwat asare liwat maghribe liwat isane liwat dunya ngeliwatakan kulak lan panjenengan sami eling maring Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ketika manusia itu ya apa tidak mau memutuskan dirinya dari hubus syahwat termasuk al-haras tanduran nandur pari duwe kebonan yang lalenaken tengah yang mengikuti ngiliakan banyu waya awan niliki sawah awake belok kabe waya adan duhur balik beli wesu beli ya wis perangkat kabe. Makanya dielingakan ya ayuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hei wong kang andul ning Gusti Allah aja sampe ngelalenakan apa sih gawe kelalen harta yang Allah berikan kepadamu jangan sampe membuatmu lupa dengan yang memberikan. Siapa yang memberikan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya senang suratno karo Sumarni dadekaken keluargane Kang Sakinah. Carane apa? Putus 7 perhiasan itu aja diumbar kesenengannya diwatesi. Kenapa? Karena semakin engkau mengumbar kesenanganmu terhadap 7 perkara ini maka hidupmu akan sengsara selamanya. Tapi ketika manusia itu mampu membatasi dari 7 ya perhiasan itu maka insya Allah hidupmu akan damai, hidupmu akan tentram, bersyukur dengan apa yang kita miliki, bukan mencintai apa yang kita apa bukan memiliki apa yang kita cintai. Maka cintailah apa yang kita miliki, jangan selalu pengen memiliki apa yang kamu cintai. Kenapa? Karena itu hanya akan menghabiskan waktumu saja. Kenapa? Karena yang engkau cintai beriring dengan berjalannya waktu itu akan silih berganti datang menghampirimu. Iya kan? Iya, seneng wadon gun. Wadon gune wis kawinan, seneng maning wadon sijine, seneng maning wadon sijine terus tidak akan pernah berhenti. Semakin jauh kamu melangkah, semakin engkau menemukan kecantikan-kecantikan manusia di dalam
kehidupan. Semakin jauh engkau terbang, semakin jauh engkau melihat keinginan-keinginan baru. Sekian nembe pengene motor enmet, dela maning sekakange enmet, dela maning sedulure maning. Kenapa? Karena sampeyane tetelem. Ya, makanya di dalam ajaran agama Islam apa? Ghaddul basor, jaga pandangan pi. Ya, karena tekane dosa ku ya sing pandangan sing kuping iku sih. Sing di ya sing bolongan sangane menusa. Ya, bolongan sanga ya bolongan menusa kan sama. Ning dhuwur pitu ning sor loro kan. Ya, sing ning dhuwur ya kan ya serupa ditung kupinge loro. Cungure loro dadi papat, matane loro dadi nenem, cangkeme siji dadi pitu. Lah sing loro bulatane dhewek. Iya kan kabeh manusa bolongane ana sanga. Dat bolongan kuen kang dadekaken dosane kula lan panjenengan sami pada cukul. Jadi dosaku tekane ya sing bolongan sing sanga kuen. Awite sing kuping rongokaken anak kabar ya klambi model anyar, potongan rambut model anyar, gaya apa gaya potongan andin kan. Wih lagi rame. Wah, film Ikatan Cinta di mana-mana subhanallah. Beger gojek ya andine gojek idam gojek tersekian mah. Iya, ya apa ya itu gambaran kehidupan. Enggak, sampean deleng Andin, sampean deleng Elsa. Bagaimana jahatnya Elsa memitnah Andin. Ternyata pada penghujungnya semua fitnah yang dilontarkan Elsa terhadap Andin ternyata berbalik pada dirinya sendiri. Itulah kehidupan. Ya iya tadi pengen gin batasi dengan keinginan itu. Kenapa? Karena itu semuanya adalah perhiasan. Yang namanya perhiasan tidak ada yang bersifat abadi. Semua perhiasan itu sifatnya sementara. Makanya gula manusia, yuk sadar diri, cari yang abadi. Siapa yang abadi? Adalah kedekatan dirimu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rumah tangga kira-kira sakinah, putuskan kamu dari 7 yang menyebabkan 7 perhiasan dunia. Terus dekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau akan dikasih oleh Allah lebih dari 7 perhiasan itu. Ya makanya wallahu indahu husnul ma'ab, Allah punya lebih baik daripada yang 7 itu. Pengen wadon sepirang-pirang benjang kok menenora, pengen kendaraan kok sabar. Iya kan? Ya tapi itu bukan tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya keparek kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulailah keluarga kian diawali lawan satu titik awal. Apa aja kan? Perhatikan. Setiap kali wong arepan melakukan akad nikah, pasti awal-awalnya kongkon ngucap 2 kalimah syahadat. Qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus disambung karo shalawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai tekang prakatau. Siap pengantin lanang kon nerakana dari naibeka kinki akade go bahasa Arab apa bahasa Indonesia apa bahasa Jawa, wis di Jawaan bae panaib enak bari gelis. Ya, terus naibe alhamdulillah. Ya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Uzawijuka wa unkihuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'ruf aw sarrihu bi di ihsan. Ya suratno, ya kan disunikaaken kawinaken putri kula ingkang nami Sumarni, kelawan mas kawin tersebut dibayar kontan. Terima kula ing nikae lan pengawine ya Senok Sumarni binti bapak anu kelawan mas kawin tersebut halal kadue kula sah rakat. Awal-awale syahadat berarti bakar rumah tangga, pengen sakinah, dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena janji awal pernikahanmu adalah perjanjian dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka sejak engkau mengatakan terima kula, maka engkau berdua sudah mulai beribadah. Apapun yang kalian lakukan berdua, semua akan bernilai ibadah, termasuk seturu bareng ibadah. Ya kune jekang enak teman je turu bareng ibadah. Ya daripada ngelondir abine wong. Halal tak haram? Haram. Dah akhirnya ngeloni yang dekat dewa, akhirnya ibadah. Makanya ibadah yang terpanjang di dalam kehidupan apa? Nikah. Sadurunge babaran dia tetap ngibadah. Abe sing wadone masak ngibadah, nyuguhaken mangan ngibadah, kanda wong loroan ngibadah, sing lanange mangkat mengempang dadi ngibadah. Kenapa? Karena kanggo ngempani rabine, ngempani anake. Akhirnya semua kegiatannya menjadi tatanan ibadah. Alhamdulillah. Maka kumpulaken ganjaran kula lan panjenengan sami saking rumah tangga kula lan panjenengan sami. Syaraté siji, sampeyan wis teken kontrak karo Gusti Allah, berarti istrimu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga Sumarni, suratno itu juga adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jaga kalian berdua jangan sampai tercerai berai. Ingat janjimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, disaksini karo para penyaksi-penyaksi kabeh, termasuk dicatat dalam catatan dinas KUA kecamatan, disaksini ning lebe surate langsung dibeber di hadapan kening foto. Semono ake sing iringe, ake sing nyaksenane, terus pada bubaran kublisin. Nah iya, pertimbangkan waktu kawinan diiring-iring kosi mobil macet, motor macet, tempoa gora lawas bubaran, ya aja kayang oh, hargai. Ini adalah prestasi awal kula lan panjenengan sami nuju ke parak malian Allah Subhanahu wa taala. Maka nalikane kula lan panjenengan sami sami sadar, maka moga-moga rumah tanggane dados keluarga kang sakinah. Amin ya rabbal alamin. Saking arep mekaten monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amika fi mazidah ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril qur'an kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Adam wa sayyidatina Hawa, wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ibrahim wa siti Sarah, wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Yusuf wa siti Zulaikha, wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ali wa siti Fatimah az-Zahra, wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sayyidatina Khadijah al-Kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Hadha du'auna kama maratana fastajib lana kama wa'antana innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salamun qawlan min rabbir rahim wa mtazil yawma ayuhal mujrimun. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirri wa bi barakati الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
Semantan wawan saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten billahil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.